Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel YouTube Wawa Arsyila. Teman-teman, kali ini videonya membuat tali tas rajut ya teman-teman. Dan ini tali tas favorit. Jadi saya mau share ke teman-teman. Selamat mencoba. Seperti biasa ya teman-teman, ini membuatnya simple, mudah dan lumayan cepat. Pertama kita buat simpul awal, kemudian kita mengambil 4 rantai, 1, 2, 3, 4. Kita membuat double crochet 3 di lubang rantai yang pertama atau di lubang rantai keempat dari half pen. Double crochet yang ditarik bersamaan nanti ya teman-teman. Tarik dulu 1, kita ambil 3, 1, 2, 3, tarik, kemudian kita balik arah ke kanan, ambil 2 rantai, 1, 2, gampang ini teman-teman. Lagi kita ulang caranya seperti ini, di lubang yang 3 rantai tadi ya teman-teman, yang rantai 4 tadi di sini, 3, 1, 2, 3, tarik, ulang lagi, balik, 2 rantai lagi, sama, kita ambil di rantai yang sini, di lubang yang sini, 3, 1, 2, 3. Nah, begitu seterusnya teman-teman, sampai tali panjang tas yang teman-teman inginkan. Dan teman-teman, untuk membuat tali tas ini sifatnya nanti melar ya teman-teman, jadi usahakan tidak membuat talinya terlalu panjang. Dan untuk cara yang kedua ini bisa teman-teman buat sampai 5 double crochetnya yang ditarik bersamaan ya teman-teman. Kalau di sini kita ambil 3, contoh ngambil 5 seperti ini teman-teman. Dari sini kan tadi kita ambil 2 rantai, kemudian kita ambil 5, gampang ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Seperti ini, yang membedakannya cuman lebar dari ini ya teman-teman. Ini 5, ini 3. 5 juga lebih bagus, 3 juga lebih bagus. Mana suka teman-teman, mau ngambil 3 atau 5. Caranya tetap sama. Karena kita tadi ngambil 3, jadi kita buat 3 double crochet-nya. Satu, dua, tiga. Nah, begitu seterusnya teman-teman. 2 rantai lagi. 1, 2, 3. Nah, teman-teman, nanti kita ketemu di tali tas yang sudah mulai panjang ya teman-teman. Nah, teman-teman, nanti hasil akhirnya seperti ini. Ini sifatnya melar. Nah, seperti ini. Ini cocok untuk tas yang ukuran sedang dan kecil. Kalau untuk ukuran besar, tergantung selera teman-teman masing-masing. Nah, jadi selamat mencoba teman-teman.